Kata Pak Burhan, udah lama kamu gak turun lapangan. Jadi kamu orang yang tepat. Tepat untuk? Ya investigasi lah. Saya harus jawab sekarang, Mbak. Ya, gak harus sekarang. Tunggu mie ayam saya habis. Gue udah bikin listnya. Hah? List apa? List tempat di mana aja kita mesti makan. Gila, banyak banget. Ini gue kerja loh, Bon. Faris yang waktu itu. Gue gak tahu ada Faris yang lain lagi sih di dunia ini. Hati-hati, jangan terlalu antipati, tersimpati, terus empati, terus jatuh hati. Ya Tuhan, beneran deh. Saya cuma mau makan. Run, si Faris deket lo gak? Jauh sih, Pak. Itu doang tujuan gue kesini, bukan buat lo, bukan buat Faris. Egois lo. Run! Oh, lo gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya, Run? Lo yang campur aduk, tau gak sih? Hidup itu kayak makanan. Dalam satu piring ini nih, lo bisa ngerasain yang pahit-pahit-pahitnya atau yang seasin-asinnya. Lo makannya sendiri-sendiri. Gue juga punya rahasia. Hah? Bukannya saya ya yang harusnya nanya. Ada apa ya sebenarnya?